sama gue si Miau Alu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Little Hope. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Little Hope yang satu ini sudah semakin menyeramkan dan juga semakin misterius ya teman-teman. Banyak banget monster yang sudah muncul dan ada dua monster yang belum muncul. Monsternya si John dan juga monsternya si Andrew. Tapi ada satu teori lagi teman-teman, yang dimana si Andrew ini tidak meninggal di reinkarnasi yang sebelumnya pas dia menjadi Anthony. Dan yuk langsung saja kita akan melanjutkan lagi dan semoga saja si Andrew dan juga si Daniel itu selamat ya. Come on. Ini dia mereka bertiga. Angela, Taylor, dan juga si John. Daniel? Where is John? Hello? Where the f*** are you? Answer me. John mana? Oh itu dia. Hampir saja. That thing looks to have gone, but it could come back anytime. We have to keep moving. Yup. So far so good teman-temanku sekalian, karena kita tidak ada yang mati ya karakternya. Oke, yuk kita coba jalan ke depan sini walaupun begitu gelap teman-teman. Ini gelap sekali. Terus handphone saya sudah mau habis baterai, kedip-kedip. Oh no. Oh no, ini kenapa tangan gue masih begini ya? itu ada jalan nggak? Tunggu dulu, coto mate kurasa. Ini ada jalan? Oh, tidak bisa ya teman-teman. Saya kira itu ada jalan. Wow, ini gelap sekali. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Apakah kita akan bertemu dengan Andrew dan juga Anthony? Oh iya, by the way teman-temanku sekalian, di episode sebelumnya kita kan mendapatkan clue ini nih. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa untuk dikunci. Nah, ingat baik-baik, kita kan jatuh ke bawah dan sepertinya kita jatuh ke sewer. Ingat baik-baik ya, Myook. Oh ya, ini gua nggak tahu harus ngapain. Jadi, seingat gua ya teman-teman, masih ada satu lagi, ini dia, yang belum terjelaskan nih. Gua nggak tahu ini siapa guys dan siapa yang lagi nodongin pistol di kepalanya dia nih. Yuk. Langsung saja yuk. Kita lanjutkan lagi. Ada sesuatu di depan sana. Tempat apakah itu? Sepertinya di bawah jembatan. Ada jalan ke kiri dan juga ada jalan ke kanan. Sepertinya kiri buntu. Jadi kita coba ke kanan terlebih dahulu. Professor? Andrew? Oh, mereka selamat. Mereka selamat. You guys! Andrew? Daniel? Thank God. We didn't think we'd see you again. Selamat? Got lucky, I guess. First time tonight. Mantap. Andrew-nya mana? Kok Daniel doang? Oh my God. Thought I'd lost you. Andrew-nya? This isn't over. The thing back there is still after me. Oh, si Andrew-nya. Aduh, dikejar-kejar lagi, Bung. Udahlah. Bro. Ayo, kabur dari sini. Guys, gua gak ngeliat si Andrew naik ke atas, tapi tiba-tiba saja dia sudah ada di atas ya. Sabar. Sepertinya ada sesuatu di sini. Emang bisa dibuka? Oh, kita usap-usap, guys. Kita usap-usap. Logonya logo apa ini? Hah? Secret found. Tapi gua gak ngerti ini logo apa guys. Gua inget. Mungkin aja ini itu mobilnya pacarnya si Taylor, bukan sih, si Tanya. Si Finch. Yang nganterin si Tanya ke rumah, terus dia nyapa si Andrew, terus dia pergi. Apakah benar? Saya tidak tahu ya, saya lupa guys. Tapi sepanjang game yang satu ini, gue cuma ngeliat satu mobil doang sih. Oke, coba kita buka dari belakang. Ada apakah di belakang sini? Hati-hati. Nice. We'll try to forget I just saw this. Burn in hell. Kayaknya teman-teman, ini si Anthony. Si Anthony. Ya, ini Anthony. Kalau gua baca secara singkat ya, teman-teman, kayaknya kepolisian dan juga tempat ini itu menyalahkan si Anthony Clark. Karena pas dia keluar atau ditemukan di rumah yang terbakar tersebut, mereka menemukan ada box korek di tangannya dia gitu loh.
yang menyebabkan kebakaran. Ah, tertuduh nih guys. Tidak, pasti dia stres banget nih guys kalau misalnya dituduh kayak begini nih. Padahal dia baru aja kehilangan keluarganya dia. Kasihan. Oke, sudah selesai. Yuk, aduh jangan. Jangan di jump scare ya, please. Perjalanan kita belum selesai. Itu siapa? Ada seseorang. Mary? You see that? Mary, is that you? Mary, hello. Yap, betul sekali. Si anak kecil ya. Stay on your toes. Anything could happen. Yes. Uh-oh. Pelan-pelan, hati-hati. Fokus. No one in the home is safe while you still draw breath, George. Siapa ini? You must si John. Die today. Not even your wife Amy was spared your lust to serve Satan. Damn me if you must. Oh, si Joseph. Yeah, si You're John. You're not fit. Speaking of my late wife. There is still fight in you. I must drive the devil out for the safety of everyone here. Lord, no one is safe. Oh, kasihan banget. Do you renounce the devil and all his teachings? I carry no sin. I'm no disciple of the devil. I'm powerless to fix you in madness. Prohibit Satan's servant. We have to stop this. Do nothing bisa nggak? Help Joseph. Coba gua help Joseph aja ya teman-teman. Bisa nggak? Mereka akan mengganggu masa lalu nih. Come on, help me. Look, there can be no more doubting. This is witchcraft. More stones. The devil must be crushed from within him. Do not flinch. The fate of Little Orc rests in your hands. Uh-oh. Ditambah lagi. Gak bisa sih. Ini si Joseph pasti meninggal sih, guys. Sesuai jalan ceritanya, kita gak bisa merubah. Logika gue juga kalau misalnya kita nyamperin si Mary, gak akan merubah apa-apa, bro. Alright. It's done. John, siap-siap. What happened? Tell me. We don't have a lot of time. Time for what? Kan? Itu kan? Dia datang. Uh-oh. Here I'm we go. I'm tired of running. Are you crazy? Ooh, we gotta move. Okay. No. I'm not waiting for you. Otto, please hurry. I'm not waiting for you, Larry. I'm not waiting around to watch you get yourself killed. This is suicide. Larry. Yeah. Kena juga. Okay. Apa ini? Ooh la la. Let's go. Come on, you. I'm ready. I'm ready too. Sabar. Kakinya. Aduh, mata gua gatel. Garuk dulu. Okay, sekarang Angela. Yang lain mana? Kenapa mereka nggak nolong? Itu dia. Ya ampun, mouse gua di kiri atas, gimana caranya? Upsi. Oke, okay. Sip. Bisa. Oh no. Gua harus ngapain ini? Oke, okay, dipukul. Come on. Udah tegang sekali gue nih.
tunggu. Ya. Angela gimana? Oh Angela, help dong, help. Bisa? Cepat atau enggak? Lu, nice. Oke, lari, come on. Serem banget. Didobrak. Let's go. Come on. Hammer, masih ada. Oke, tendang. Aman ini. Get inside. Aduh, kena lagi. No. Oke. Andrew, siap. Nice sekali. Get in here. Like now. Help me, dog. Help me, Andrew. Andrew, I need you here. Come on, Andrew. Andrew, gak ditolong lo sama Andrew. Diliatin begitu saja. Don't move. Wow. Is it gone? I don't see it anymore. Pakai jurus. Hap. Tidak ada jump scare. Hati-hati. Siap-siap. We need to figure a way out of here before that thing finds a way in. Place looks like it burned down. Something here isn't right. Something isn't right is this shitty town's motto. Katanya tempat ini aneh. Ruin house. Tunggu dulu teman-temanku sekalian. Apakah ini adalah rumahnya Anthony yang kebakaran? Mirip banget soalnya. Gua nyadar pas ada runtuhan dari atas. Siapa ini? Loh. Karakter siapa lagi itu teman-teman? Gua gak pernah lihat karakter itu. Mari kita buktikan ya. Ini ruangan TV. Ini ada sofa di sini. Harusnya TV di sini. Bener gak sih? Jangan sok tahu kamu, Miok. Menebak-nebak saja. Oke. Belum sih. So far gue belum ngerti. Kita cek sekali lagi. Masih adakah orang di luar sana? Hati-hati di jumpscare juga. Ini nih. Masih ada juga, guys. Gak ada. Aman. Oh. Ulalah, itu dia tuh. Ditengok, diawasin. Kita tidak bisa kemana-mana sekarang. Oke. Gue coba lagi kesini ya. Tadi kita coba daerah sini. Sekarang gue mau coba daerah sini nih. Tempat tadi kita barikade. Ada anak kecilnya. Anak kecilnya ke atas ya. Berarti kita harus ke atas. Oke, sabar. Daniel. Sabar. Kita lihat lagi nih guys. Ini tempat si John meninggal. Apakah kita akan melihat sosok si John di sini, guys? Mana? Udah? Ini dia.
Ew, bukan. Si Angela ini. Si Angela atau si John itu, guys? Mungkin si John, mungkin si Angela, I don't know. Examine. Nah, kita lihat nih. Apakah rumah? Ini lukisannya si Megan bukan sih? Kembarannya si Mary? Oh iya benar. Tuh kalian lihat tuh. Karakter apa? Karakter evilnya di belakangnya si Megan dan si Megan pegang boneka yang kebakaran itu. Ah. Oke. Sabar. Tak cek kesini dulu. Kita cek di sini, Bung. Oh, ini ada tangga ya. Jadi jangan dulu kesini. Coba kita cek ke sini, maybe. Pokoknya gue pengen lihat ini itu terlebih dahulu. Ada catatan. Catatannya siapa nih? Letter from Carson, nah kan? Apakah ini surat pemecatan? Thank you for your... Aduh. Megan, I understand your concern. Dia bilang katanya si Megan itu tidak berperilaku yang seharusnya. Terus, apa lagi nih? Discipline seems painful. Okay. Pokoknya ini dari Carson lah. Untuk Ain. Untuk si Angela. Bingung gak kalian tuh? Dengan nama-nama yang gua sebutin tuh. Ain, Angela, Jonathan. Itu ada sesuatu. John, Anthony. Berarti bener dong ini rumahnya. Itu kan surat buat Ann. Enak, bener gak sih guys? Bener gak teori gue ini? Aha, kita temukan pin. Menemukan kunci maksudnya ya. Ambil. Ini loh, gak bisa diambil. Halo. Ini gak bisa diambil ya guys? Kok gak bisa diambil? Itu ada kunci loh padahal. Tuh, sekali lagi ya guys, sekali lagi. Tuh, gak bisa diklik. Padahal di sini ada kunci. Gue gak tahu nih kuncinya buat apa nih. Mungkin nanti? I don't know. Yaudah, kita lanjutkan saja ya. Sekali lagi guys, gue akan muter. Kalau gak salah gue bisa mengintip. Mengintip dari mana ya? Enggak. Coba kesini dulu. Itu kan ruangannya si Daniel dan juga si Taylor. Sekarang, nah, gue mau ke arah sana tuh. Ada si Angela dan juga John. Guys, kalian lagi liatin apa? Ikut dong. Ada lubang juga di sini. Yap, tidak ada apa-apa lagi ya. Ada buku. Kita lihat nih, bukunya siapa nih? Tuh. Oke, buat kalian yang mau lihat translatannya atau arti-artinya silakan aja kalian cek di bawah ya teman-teman. Ini kayaknya seperti sebuah novel atau jalan cerita lah. Dan ini tuh panjangnya minta ampun, gua nggak bisa artiin satu persatu untuk kalian. Dan sepertinya ini agak sedikit keluar dari jalan cerita game Little Hope. Maybe, yes? Maybe, no? I don't know, my friend. Setting limit. Parent must set limit. Cara mendidik anak sih sebenarnya beda-beda ya teman-teman. Cara mendidik anak zaman dahulu pas zaman gua itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu tidak bisa dibentak-bentak, dikasarin lagi guys. Mereka udah pada pinter. Dibentak, dikasarin. Aku punya handphone. Papa mau viral, Mama mau viral. Gak gitu sih guys, gak gitu ya. Peace. Dapat secret found.
Banyak banget ya. Tapi ya kalau bisa sebenarnya, gue nggak tahu ya teman-teman, dari game ini aja tuh kalau misalnya kita kembali ke zaman dahulu ya, mereka jarang banget berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang nih, kayak si Daniel, si Taylor itu ngomong kasar, ngomong kotor mulu dah, gue pusing sensornya. Sama halnya pas di zaman gue dulu juga sih. Dulu guys, ngomong kotor ya, ditepak mulutnya. Kalau zaman sekarang, kayak udah biasa aja gitu loh, aneh. Saya juga tidak tahu kenapa. Gue belum selesai. Ya, maafkan saya. Maafkan saya. Saya mau lihat lagi. Saya mau lihat lagi. I'm sorry guys, masih ada beberapa. Walalalalala, dia ada di situ. Tunggu. Masih ada beberapa page yang belum gue cek tadi. Tadi kan baru page yang kedua guys. I'm sorry. Gue harus buka lagi. Maaf. Ayo dong, satu lagi. Oh, udah gak bisa. Oke. Gue kira masih bisa, guys. Bukunya kan tebal. Deh. Kayaknya kita tinggal pergi ke atas. Itu ada yang ngebling-ngebling. Oh iya, itu. Apa tangganya itu? Sabar ya, tak putar lagi. Hei, kalian berdua. Examen. What is that? James and Annette. Benar sekali. Ini rumah mereka yang terbakar, guys. See? Woo! You're gonna wanna see this. Teori saya benar. Angela and I were married. This makes less and less sense. Untung aja gue temuin tuh. Berarti benar, ini rumah yang terbakar, guys. Rumah keluarga yang terbakar. Yang dimana si Anthony doang kayaknya yang selamat ini. Dari bukti-bukti yang gue dapetin ya. Ini bisa dibuka? Gak bisa. Kayaknya gue harus muter. Maaf ya. Pergerakan karakternya clunky gara-gara gue pakai point and click. I'm so sorry my friend. Nah, harusnya gue ke atas sini nih. Kalian sudah siap guys? Let's go. Climb. Guys, anak kecilnya di atas. What was that? Gotta be the girl. Let's go find her. Andrew dan Taylor berdua doang. Sisanya jaga-jaga ya. Dia nangis. She's in here. What the hell? Stay here. Uh-oh. Jump scare lagi nih pasti nih. Andrew, what's going on? Wih, sebel banget. Kenapa harus begitu sih? No way. You protect me. You must. Wait, this isn't right. No way. I assure all gathered here today that our town will be free of the devil's grasp. Together, by God's grace, little hope will prevail. My word on it. This court is hastily convened, but with good reason. If we are to finally rid ourselves of the evil which has infested Little Hope, then we must act today. I accuse you, Mary, of witchcraft. What say you, Reverend? Wow, semuanya aja dituduh. The discovered through my investigation is beyond question. Mary uses her puppet as a familiar to summon and serve the devil. We have been deceived by a child, by her guise of innocence. This puppet was mistakenly used to denounce Tabitha, but it has always belonged to Mary and Mary alone. She allowed her own kin to be executed as she watched in silence. That is not so! Liar! Now this tainted child, this creature of Satan has the marrow to accuse me, a man of God, of wrongdoing. What? This is crazy. These people have lost their freaking minds. Yeah, I know. It was never my intention to bring harm to this town or its people. Can you not help me? What can I do? If I could do something to stop this, I would, but... Now in her hour of greatest need, this child of the damned pleads once more for the Wait. Devil's help. Oh, Abraham. I beg the court's indulgence.
Please guide me at this time. I seek your counsel. Okay. There is something wrong in this town, atau Carver is evil. I think this one, guys. We have to stop this. The only madness is right here in this court. Carver, he's the evil one. We have been swayed by malice. The truth hidden from us, but not by Mary. Reverend Carver is the one urging us to believe in the devil. Be silent. This is all he's doing. You'll not deceive us any longer. Your true purpose is plain to see. I will see this town purged of all evil. You're messing this up. Carver isn't the one you should be calling out. What must I do to bring little hope back into the light? Fear the Reverend and what he's capable of. You have to stop Carver. Kalau tidak ada Carver ini, teman-teman, yang lain tidak akan meninggal. It's him, don't you get it? He's condemning Mary to take the heat off himself. I know what must be done here. Semoga aja benar. Maafkan saya kalau misalnya saya salah, teman-teman. Inilah keputusan saya yang saya buat. Be still. What is the meaning of this outrage? Bisik-bisik apa itu? What I have just learned sickens me to my core. There are serious questions which must be asked of you. Ooh. How can a man of God conduct himself in such a way? Mary, your suffering is at an end. You okay. are free to Bener leave. Kan? Fool! Misled by a child! Do you not see what she is? The truth stares at you from the depths of hell, yet you see nothing. The devil's daughter has deceived you all. Not me. I see her. I see her! Satan's... You will pay heavily for your crimes. I was one of the first to fall under your spell. Now all of Little Hope is mesmerized by you. I have not the words. Without you, I would be dead. Aww. You saved me. I shall remember you all, my dears. Oh, tapi tunggu dulu, belum selesai nih. Suaranya masih mengerikan. Apakah sudah? But I didn't save you. Iya sih, pas kebakaran guys, kita tidak menyelamatkan si Megan, tapi kita menyelamatkan si Tanya. You did it. It worked. It did. 100% you made the right call. Really? That jerk of a priest was the real bad guy. Sure, yeah. I mean, I should feel great. Gua masih stay alert nih. But I don't. Jaga-jaga guys, pasti di jump scare lagi nih. Come on. Let's get out of here. Masih ada enggak sih? Sampai mereka pergi ke bus deh. Baru gua akan lega ya. You look pleased. What just happened? We're all done here. Loh kok dia keluar sendirian? Guys. Ditutup. Nah, itu dia. Itu dia. Aduh, di jump scare lagi nih. Di jump scare lagi nih. Tidak! No! Bos, ngapain? John, no! No! Oh my god. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah sebenarnya Mary yang jahat, guys? What is that? No! Terjadi juga! Oh! No! No!
apa sih? Mati juga. Mamma mia, Lazatos. Daniel. Gua doang. Semuanya meninggal di akhir. Lanjut dong curse-nya ini. Ah, no. Sepertinya saya salah ya, teman-teman. Tidak. Apa emang jalan ceritanya seperti ini ya? Mereka bisa selamat gak sih? Maaf ya guys, kalau misalnya Miao Ouk memang tidak bisa menyelamatkan mereka. I'm so sorry. Oh, Finch. Thought you'd be here. Leave me alone, will ya? I've lost everything. You've lost everything? Are you kidding me? Just get out of here. Go away! You should have stayed away. I'll never forget or forgive you for what you did. Tuh, masih selamat dia. Uh-oh. There he is! There's a killer! Oh, ini polisinya. I didn't kill anyone! Those things, whatever the hell they are! They did it, not me! All I wanted to do was keep them safe. I couldn't even do that. You okay, buddy? You seem a little confused. Ah, tidak! Saya ditangkap polisi! Loh? Oh, walah! We're diverting all traffic through Little Hope. You okay, buddy? You seem a little confused. Yeah, I'm fine. I just want to get these folks to where they need to be. Kosong, gak ada siapa-siapa. I doubt a short delay will trouble him too much. Oh, jadi selama ini semuanya cuma bayangannya dia, gara-gara dia lewat Little Hope. Oke, nanti kita berteori ya, teman-teman. Untuk sekarang kita ambil informasinya terlebih dahulu. Can everyone just shut up? This isn't helping us find help or getting us out of here. Can
kayaknya kesalahan gua gara-gara gua tembak si Vince deh. How you doing? Excuse me, but we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Pantesan dia ketawain gua. Yeah, that's funny. Sounds like you could use a drink. Better not, thanks. I need to keep a clear head. Tuh, jembatannya nggak rusak sebenarnya. Wow. Nah ini nih, kesalahan terbesar gua, guys. Hey! Kesalahan terbesar gua itu, guys. You take a goddamn shot at me? Quit hiding in there. Hey, cool it. I was trying to help. Didn't you see that thing? What are you talking about? Ain't nothing out here. Hey! They're coming. I don't think he gets how they're coming itu polisi kali yang coming ya. Memorinya semuanya baru kembali gitu loh. Ternyata dia selama ini sendirian. Forgiveness. Okay, dapat achievement. Sebentar lagi kita akan berteori ya. Nanti guys, sebentar. Hello, creator. Kurator, ya. That's it. Game over. You're done. For now, at least. You could always try again, see if you can get different result. Yes. That's the problem with demons. If you don't lay them to rest, they will haunt you forever. Wow. Not a very happy ending. Or maybe it is. Depends on what makes you happy, really. Wow. And you eventually found him. The bus driver. Maybe he can now put the past behind him. Until we meet again. Maybe in the Arabian Desert. Arabian Maybe Desert? Somewhere else. Bonus feature. But we will meet again. At least one more time. One more time? One more time? Mungkin ada game baru lagi nanti, guys. Menarik sekali. Yay! Finally, teman-temanku sekalian, untuk game Little Hope selesai juga. Tapi di sini gue nggak tahu ya teman-teman, apakah ending gue itu benar-benar ending yang jelek atau enggak ya? Karena gue belum searching-searching juga. Apakah gue bisa mendapatkan ending yang mereka semua selamat? Terus apakah pokoknya ini game kan sebenarnya banyak ending ya? Ada berapa ending juga gue nggak tahu teman-teman. Jadi ya. Seperti itulah ending yang didapatkan oleh Miao Auk ya. Mari kita berteori sedikit. Menurut saya teman-temanku sekalian, di game Little Hope yang satu ini, itu cuma ada satu kejadian aja, yaitu kejadian si Anthony. Itu menurut gua. Dan memang dia itu lahir di istilahnya kota atau desa Little Hope. Namanya Little Hope, memang di situ. Menurut gua, teori gua ya, ini teman-teman semuanya teori gua. Dan kejadian dari awal, permulaan awal, itu memang mereka sekeluarga, ada ayah, ada ibu, dan juga tiga anak. Satu anaknya lagi, Megan, itu kalau nggak salah diadopsi. Dan kalau misalnya gua lihat dari segi jalan ceritanya si Megan ini, teman-teman, si Megan ini kayak bisa berbicara, berkomunikasi dengan makhluk halus. Dan menurut gua, tidak sepenuhnya Megan yang salah juga kalau misalnya terjadi kebakaran tersebut. Ya kan? Dan habis itu terjadilah kebakaran yang kalian lihat di episode pertama. Dan hampir semua keluarganya meninggal kecuali si
Anthony. Yes, ternyata si Anthony masih selamat. Gua kirain si Anthony juga meninggal, guys. Dan ketika si Anthony ini selamat, akhirnya semua orang di Little Hope itu benci sama dia. Karena dari penyelidikan, itu kayaknya si Anthony ini yang menyebabkan kebakaran. Jadi mereka menganggap si Anthony ini yang ngebunuh keluarganya si Anthony, guys. Termasuk si Vince. Makanya si Vince bilang, gue benci banget sama lu. Gitu, guys. Terus apa lagi ya? Habis itu, dia menjalani hidup dia lah. Dan kenapa Little Hope itu ada... apa namanya, ada background cerita tentang penyihir, kemungkinan besar memang dongeng di kota Little Hope itu yang diturun-temurunkan. Jadi waktu kecil si Anthony diceritain tentang dongeng tersebut, dan itu yang selalu dia ingat gitu loh teman-teman. Dan abis itu kenapa sih di kota Little Hope ini ditinggalkan? Karena seperti yang kalian lihat di pabrik tekstil, itu ada pemecatan atau pabrik tekstil tersebut tutup gitu loh. Karena tempat ini kemungkinan besar bangkrut lah, rugi lah. Makanya semua orang yang ada di Little Hope ini pergi. Makanya Little Hope jadi kosong dan sisa satu orang doang yang suka ke Little Hope, yaitu si Vince, untuk nemuin mungkin si Tanya tersebut ya guys. Terus lanjutlah kehidupan si Anthony berlanjut terus-menerus. Akhirnya dia mempunyai pekerjaan sebagai bus driver. Sampai di satu ketika, yaitu dia lagi mau pergi ke suatu tempat, dihalangin oleh polisi dan dia harus pergi ke kanan, yaitu ke desa atau kota Little Hope tersebut. Dan akhirnya dia kecelakaan, dan pas kecelakaan tersebut mungkin traumatik dia itu tersinggung lagi gitu loh. Traumatik di dalam diri dia itu muncul lagi. Makanya dia membuat karakter-karakter tersebut di pikiran dia, yaitu si Andrew, si John, si Angela, si Taylor, dan juga si Dennis. Seperti itu. Dan kejadian yang lampau juga dibuat skenarionya di kepalanya dia. Termasuk monster-monster yang ada itu semuanya adalah skenario di kepala dia. Karena yaitu masa kecilnya dia dipengaruhi dengan cerita-cerita penyihir. Dan juga satu hal sih yang gue yakin guys, dia gak terima keluarganya dia meninggal. Jadi jalan cerita game Little Hope ini kemungkinan besar bertemakan antara dia mau hidup dengan penyesalan atau dia mau melepaskan semuanya. Makanya kalau nggak salah di terakhir itu gue mendapatkan achievement forgiveness, alias dia memaafkan. Mungkin dia harus memaafkan diri dia sendiri teman-teman, supaya dia tidak terbebani kehidupannya dia seterusnya. Dan kalau misalnya kalian dengerin hints-hintsnya dari kurator, itu banyak banget menyudutkan ke arah kita gitu loh. Semua orang mempunyai hantu atau apa ya, devil lah, setan di dalam diri kita gitu loh, di dalam pikiran kita. Makanya ya inilah yang terjadi. Jadi menurut gue ini bukan ending yang bagus dan juga bukan ending yang buruk juga teman-teman, karena memang sudah terjadi gitu loh. Semua keluarganya dia sudah meninggal, cuma bagaimana si Anthony ini menerima diri dia. Apakah dia mau menerima diri dia kehilangan keluarganya dia, atau dia tetap mau menyalahkan diri dia, dan juga atau dia tetap menyalahkan si Megan atas kejadian kebakaran tersebut. Wow, keren sih, keren sih. Dan semoga aja teori gue benar ya. Lagi-lagi ini cuma teorinya Miao Au. Gue juga gak tahu apakah teori gue benar atau tidak teman-teman. Dan sepertinya ini adalah game selanjutnya dari The Dark Pictures. We are under attack by I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Benar sekali nih. Bakal di PlayStation 5 nih, guys. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes. Where they lived on dust, plagued. Mantap. By the demons of the underworld. House of Ashes. House of Ashes. Oke. Gimana ya ngomongnya ya? Begitulah ya. Tahun 2021. Wow! Full circle. Kita dapat achievement lagi, guys. Full circle. Yang dimana ya kembali lagi ke semula kali ya. Mungkin kalau misalnya gua bisa maininnya lebih bener, mungkin aja karakter-karakter kita itu selamat.
Ya, gue juga nggak tahu sih kalau misalnya karakternya selamat itu apa yang akan terjadi ya teman-teman. Tapi yang seperti gue bilang di part 1, inilah gameplay gue. Dan berakhirnya seperti ini, ya gue akan terima gameplay gue berakhirnya seperti ini guys. Ditangkap oleh polisi, mungkin saja dikira gue itu menjadi orang gila. Kemungkinan besar teori gue adalah karena gue tembak si Vince. Kalau misalnya gue nggak tembak si Vince, mungkin gue nggak akan ditangkap oleh polisi. Krusial banget ya si Vince ini, kayak penentu sekali di terakhir gitu loh. Luar biasa. Aduh. Oke lah kalau begitu semuanya meninggal guys. Sayang sekali. I don't know. Di pikiran gue tuh gue gak ada satupun yang bisa gue rubah gitu loh. Kalaupun gue mau rubah ya itu cuma karakternya si Vince aja. Baiklah teman-temanku sekalian, sorry banget kalau misalnya ada kekurangan Meow Auk bermain game Little Hope ini dan juga teori-teorinya Meow Auk ini. Kalau misalnya salah ya maafkan saya. Saya juga cuma lagi-lagi berteori ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mempunyai teori, silahkan kalian komen di bawah ya teman-teman. Dan gua pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nemenin gua bermain game Little Hope dari part 1 sampai part 8 ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Bye!